Setelah mendapat kabar bahwa Dewa mengalami kecelakaan, membuat Nana merasa khawatir dan tidak tenang. Ia ingin segera menemui Dewa. Nana pun merasa bersalah saat melihat Dewa terbaring lemah di rumah sakit. Air matanya tak kuasa menetes tatkala mengenang begitu banyaknya masalah yang sedang menimpa mereka. Dan dengan segala kerendahan hatinya, akhirnya Nana pun meminta maaf karena telah pergi meninggalkannya hingga menyebabkan Dewa mengalami kecelakaan. Semoga saja mereka bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dan selalu mengkomunikasikan setiap masalah yang terjadi.